Heyo guys, so welcome back to my channel and welcome to 3 Minutes DIY. Terima kasih udah mampir lagi ke channel aku. Semoga kalian suka sama video di channel aku. And hari ini aku bakal bikin sesuatu, yaitu yearly organizer and DIY. Jadi buat kalian yang mungkin punya tempat organizer yang mungkin udah jelek atau udah rusak, kalian bisa bikin ini. Dan caranya gampang banget. Oke, kita mulai ya. Oke guys, jadi kita bakal bikin yearly organizer ini. Ini aku bikin dua type, yang satunya polos dan satunya ada paintnya. Jadi ini adalah yearly organizer aku yang lama. Yup, sangat kacau. Dan yang kita butuhin adalah corkboard. Ini aku beli di IKEA, macram rope, dan cat acrylic. Dan satu lagi yang kita butuhin adalah pushpin atau paku payung. Oke, kita langsung mulai aja ya guys. Jadi ini aku bakal bikin yang polos dulu. Dan caranya sangat gampang, kalian tinggal ikat macramnya seperti itu dan tempelin pushpin deh. Tara! Gampang banget kan guys? Jadi kalian tinggal tusuk anting kalian di situ dan wuhuu, sudah jadi deh. Okay, sekarang aku mau bikin yang ada patternnya. Jadi aku udah sketch patternnya. And then aku paint. Sini aku pakai warna kuning, coklat dan agak coklat tua. Dan setelah jadi seperti ini, caranya sama yang tadi. Kita tinggal ikat macram rope dan kita tempelin pushpinnya di belakang. Sebenarnya pakai glue gun juga bisa, tapi kayaknya ini lebih gampang dan tidak ribet. Oke deh, tinggal pindahin antingnya nih. Oke guys, jadi ini adalah hasil yang pakai pattern dan ini adalah hasil yang polos. Aku suka dua-duanya. Oke guys, so we're in the end of this video. Aku harap video ini berguna ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, and turn on the notification bell on. Bye!